baik kita orang, mesti kita orang tertanya-tanya Cod nak pergi mana. Cod nak terbang ke Miri, Sarawak. Tapi sebelum Cod terbang, Cod kena ikut SOP yang telah ditetapkan oleh Airport Kuching. Tak sabarnya nak sampai Miri. Yeay, Cod dah sampai Miri. Di mana kita akan berjumpa dengan UMK Miri. Siapakah beliau? Jom ikut Cod. Sekarang dah berada di Miri. Jadi, nak cekin dulu. Lepas, kau je. Hai, saya Cod. Macam biasa, untuk episod kali ini, saya berada di Bandar Raya Miri, Sarawak. Dan apa saya buat dekat sini? Kita berada di Taman Seroja, di mana kita akan berkenalan dengan usahawan yang berada di bawah jenama Wellbest. Siapakah beliau? Jom bersama kita. Jom! Assalamualaikum. Hai, Bang. Pagi. Dan inilah yang saya masukkan, iaitu Encik Zakaria, di mana tempat ini adalah penghasilan proses daging, Bang. Betul. Untuk menjadikan patty burger, di mana beliau menyediakan tiga perisa, iaitu ayam, lembu dan kambing. Ayam, lembu dan kambing. Jadi kita akan bersama beliau untuk pemrosesan daging. Jom masuk ke dalam. Boleh perkenalkan nama Encik? Okey, nama saya Zakaria bin Ibrahim, anak kelahiran Miri di Jalan Tanjung. Kami menghasilkan sebanyak tiga jenis produk, iaitu ayam, lembu dan kambing, dan didatangkan dengan pelbagai saiz, termasuk yang 60 gram, 70, 80, 90, 100 gram. Yang paling besar adalah monster beef, monster patties, beratnya dalam 280 gram. Pengguna patty kita ada di segenap negeri Sarawak, daripada Miri hinggalah ke Kuching. Dan kita menghantar patty kita daripada Miri ke Bintulu, ke Sibu dan ke Kuching, dan kawasan-kawasan yang sekitar perjalanan bas tersebutlah. Dan ada juga pengguna yang daripada Semenanjung dan luar-luar negara yang datang ke Miri membeli sendiri dan bawa balik ke tempat mereka masing-masing. Mereka boleh terus menghubungi saya di talian 016-853-6264 ataupun terus datang ke gerai kami untuk membeli. Kita buka setiap hari kecuali hari Isnin. Dua kali sebulan kita cuti. Dan operasi di sini bermula pada 5 petang hingga ke jam 10.30 malam. Kami menjual brand Kia Hei ini di media sosial termasuk Facebook page, IG, WhatsApp,